Malam hari ini kita akan pentas besar ada dari yang namanya itu SMA Terpadu Krida Nusantara dari Bogor ke Jakarta. Terus ada dari KBRI. Nah, yang paling utama adalah angklung. Menjadi satu, dan wajar jika saya tidak begitu rileks, tapi setidak-tidak rileksnya tetap aja lebih dari 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ya, Pak Tri sangat disirikin, diiri oleh kedutaan-kedutaan lain, oleh duta besar lain yang sudah tidak sanggup lagi membeli properti di Selandia Baru. Emirates. Kemudian banyak lagi negara. Terima kasih Bapak Duta Besar atas sambutannya malam hari ini yang luar biasa selalu ya. Kalau sambutan Pak Duta selalu semua nyemak karena memang itu yang dinanti-nanti. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tidak lengkap kalau kita tidak diberikan oleh-oleh dari Indonesia. Setuju? Ya. Nah, untuk itu kami mohon perkenan Bapak Try Sutrisno untuk memberikan oleh-oleh dari Indonesia kepada kita semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sore ini saya kenalkan. Tadi kalau mengucapkan salam Pancasila itu harus 90 derajat. Tidak boleh begini, kalau begini tentara ya, hormat. Keliru, bukan. Salam Pancasila. Kalau salam Pancasila. Ukuran norma itu untuk mengetahui ukurannya tepat 90 derajat. Sama lain di tema. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pak Jokowi mengajak kita untuk kembali merefresh kesepakatan kita Pancasila itu yang berwujud satu lembaga BPIP namanya Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ini sebut tepat mengapa? Karena nah inilah Bimo, ini dari SMA Terpadu. Ini jago foto. Jago foto. Ini fotoku di kamera dia. Oh. Yang penting. Ini anak Terpadu SMA. Keren pentasnya. Besok pentas lagi, jangan lupa. Besoknya pentas lagi. Yeah.
Thank you.
Thank you.